Selamat sore, kita berjumpa lagi di channel The Plus Production. Sore ini kita mau membahas mengenai plastik thin wall ya. Plastik thin wall ini saat ini lagi ngetren lakunya nih. Lagi banyak banget yang pakai ya, karena udah zaman online ya sekarang ya. Zaman online, sekarang kebutuhan online kan apa-apa buat online, bikin-bikin makanan rumahan atau bikin sop durian dan sebagainya pakai thin wall gini ya, buat packing-packing. Ada pesanan-pesanan jauh kan bisa. Ini ukuran 650. Ini ukurannya 650. 650 nih lah, laku juga nih sekarang ya. 650 ini ya ukurannya ya. Isinya 25 set. Dengan harga ini kurang lebih 30.000 ya per 25. Nah, ini bagus banget bahannya tuh ya. Nah, ini ukuran 650. 650 ya. Nah, ada juga ini di bawahnya ukuran 500. Ini paling nggak kalah laku nih. Ukuran 500 nih laku banget nih ya. Nggak kalah laku nih ukuran 500 nih ya. Ukuran 500 nih nggak kalah laku. Ukuran 500 di bawah 650 ya. Di bawah 650. Ini nggak kalah laku nih. Hit banget ini di pasaran nih ya. Nah, 500, ukuran 500. Nah, setelah itu ada lagi ukuran 1000. Ini laku juga nih, paling laku banget ini. Ukuran 1000 ya. Ukuran 1000. Ini nggak kalah laku nih. Ukuran 1000. Nah, kita buka ya. Ukuran 1000. 1000 kotak ya, ukurannya yang kotak ya. Ini nggak kalah laku, paling laku nih di pasaran. Ini tiga ukuran ini yang paling laku di pasaran ya, kawan-kawan ya. Ketika kalian punya toko dimanapun berada, yang paling utama ngadain 750, 650, 500, sama 1000. Nah, ini paling laku banget nih di pasaran. Ada juga ukuran 1000, 1500. Nah, ini 1500 kotak ini. Tapi ini di pasaran kurang begitu hit, kurang begitu laku. Ini dia jenisnya kotak 1500. Kurang-kurang begitu ini, tapi ada juga sih yang beli. Nah, ini mengenai ukuran yang kotak, kita udah bahas ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ukuran ya. Ini juga ada nih ukuran, ini kotak jenisnya nih. Ini ukuran 450 ya, ada juga nih barang langka nih, jadinya kotak nih ya, kotak 450. Nah, sekarang kita bahas yang bulat ya, modelnya bulat. Nah, mulai yang terkecil ya. Kalau yang kotak di pasaran paling laku cuman 1, 2, 3, 4, 5 ukuran ya. Ukuran 500, 6,5, 7,5, sama 1000, 1500 itu paling laku. Nah, kalau yang ukuran bulat paling terkecil ini ukuran 200 ya. Ini di kisaran pasaran sekitar toko-toko pada jual kurang lebih ini 17.000, 18.000 ini ya. Ini 500 yang bulat. Ada juga ukuran 300 mili. Ini 300 mili dia bisa duduk ya. Ini bulatnya modelnya gini nih, modelnya gini dia nih. 300 mili dan ada tutupnya juga ya. Ada plus tutup juga ya. Ini ada tutupnya nih ya. 350, ini sudah ukuran 300. Setelah itu kita lari ke ukuran 400. Nah, ini paling laku nih, paling laku di pasaran yang bulat-bulat itu yang paling laku ukuran 400 bulat ya. 400 bulat ini apalagi zaman waktu es kepal tuh lagi rame-rame pas begitu muncul, hit banget itu ya. Nah, sekarang juga tetap masih laku sih, banyak solusi orang-orang kan buat usaha apa selain setelah dia usaha es kepalnya sepi. Nah, mungkin dia inisiatif atau solusinya usaha-usaha lain, atau mungkin kayak tape gitu ya, dimasukin ke sini gitu ya. Kayak bikin apa, dodol ke apalah pokoknya ya, bisa lah.
Ini ukuran 400 ini paling laku banget di pasaran. 400. Kalau yang bulat yang paling laku di pasaran itu perlu kalian ketahui ya, toko-toko yang baru dimanapun berada, ukuran 300, 200 sama 400 paling laku. Ada juga 450 atau 500 yang bulat-bulat kutu kurang. Ada hanya 3 ukuran yang paling laku di pasaran. Yang jenis tin wall gini ya. Yang paling laku di pasaran. Pokoknya kalau yang kotak 4 ukuran yang paling laku di pasaran. Banyak selain itu masih banyak sih. Cuman kita kalau bahas kan waktunya terlalu panjang ya. Itemnya memang banyak banget ini ya. Ya kita paling dibahas hari ini yang paling laku-laku aja yang selalu dicari konsumen. Toko plastik wajib ada ukuran yang bulat itu 4 ukuran. Yang kotak itu 4 ukuran itu wajib ada ya. Karena itu udah orang udah tahu banget ya. Pasti dia selalu orang nanya gitu. Ada tin wall 400, ada tin wall 200, ada tin wall kotak 500, ada tin wall kotak 6,5, 7,5, sama yang 1000. Yang 1000 yang paling laku. Yang 1000. 1500 juga laku. 1500 biasanya orang buat ini apa puding gitu ya, puding kalau enggak ayam bakar ya, laku banget itu. Enggak kayak gini paling dicari konsumen. Sekarang kan lagi musim hujan ya, paling orang-orang sekarang larinya yang kotak-kotak ini. Yang kotak itu buat-buat isi apa namanya makanan-makanan gitu ya. Kayak misalkan ini apa durian itu yang dari bahan dari durian lah, pokoknya yang rumahan-rumahan gitu ya. Ada pakai tin wall sekarang karena ini kan bisa dikemas dibawa pengiriman jasa JNT juga aman ya, bahan pecah dia, bahannya juga dia lentur ya, bahannya lentur bening dan di sini juga ini ada ya SNI ya, udah aman untuk makanan ini ya, boleh digunakan ya ini ya. Kalau yang 4 jangan lupa 4 ukuran yang paling laku, kalau yang bulat juga 4 ukuran yang paling laku ya. 200, 300 sama 400 yang bulat. Kalau yang kotak yang paling laku 4 ukuran juga. Selain itu juga banyak juga ukurannya. Nah, ini paling laku. Jadi ketika toko plastik yang modalnya masih kecil, alangkah baiknya lebih baik beli toko ke toko-toko yang udah gede. Karena ini satu dus ini isinya 20. Ini harganya juga lumayan ya. Toko-toko cikai yang penting kan ada dia komplit ya, mau satu roll, dua roll, itu toko yang penting dia ngadain. Ketika ada orang beli atau ketika ada konsumen nanya, kalau dia ada kan toko itu kesannya kan, oh ini toko komplit, pasti besok dia balik lagi, pasti dia besok beli lagi. Nah ketika orang nanya 2-3 kali nanya barang gak ada, pasti toko ini gak komplit. Nah, nanya selalu gak ada terus gitu. Jadi jangan sampai konsumen itu nanya 3 kali selalu bilang tidak ada. Jangan sampai. Pokoknya harus selalu diadain 3 ukuran bulat ini dan kotak ya. Kita bisa beli ke toko Deplas sampai baru, buat eceran juga bisa, buat harga glossy juga bisa. Kalau misalkan toko plastik belum yang masih kecil belum bisa harga dusan, kita bisa main rollan dan bisa jual harga sama. Nah, terima kasih banyak sampai di sini kita membahas masalah tin wall ya, mengenai tin wall ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa di like ya, subscribe bagi ke teman-teman, ditunggu komen-komennya ya. Terima kasih banyak, selamat sore.